pernah dulu ketemu Koko waktu jemput adiknya ke rumah. Koko itu temannya, Kokonya Devi. Pesan pertama Devi ketemu Koko, orangnya dewasa, baik, humoris, ganteng. Tembak gak langsung dijawab, sempat dipikir dulu, tanya ke orang tua, tanya ke Koko, lalu dijawabnya lewat surat. Pesannya sama Koko setelah jadian, orangnya tetap gak berubah, baik, pengertian, bisa bibi Devi, sayang keluarga juga, dan yang pasti dewasa. Harapan Devi buat Koko nanti semakin sayang sama Devi, sayang keluarga, sehingga nanti dapat membentuk keluarga yang bahagia sampai kakek nenek. Pertama kali ketemu dia sih di rumah. Kesanku terhadap dia, dia itu cantik, cerewet, pol pokoknya. Tapi aku sayang. Kesanku yang paling berkesan sih kalau dia pas manja. Wah, rasanya kalau luar kota pingin pulang aja. Terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasih. Terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasih. Oke, kita akhirnya jalan sampai detik ini. Kita jadi, ntar lagi kita menempuh hidup baru. Untuk semua penonton, semua hadirin yang ada, saya mohon doa restunya. Semoga saya bisa menempuh hidup yang bahagia, hidup yang didamba-dambakan oleh semua keluarga idaman. Amin.